Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ceria. Pada tengah hari ini kita berada di Teluk Rimba. Apa dipanggil? Ledang di Negeri Johor. Dan bersama saya ini ialah Cikgu Harun sebagai pesawah yang dekat ini, dan juga Cik Isa juga pesawah yang sama lah daripada sini. Dah berapa tahun pengalaman Cikgu dalam ni? Kawah ni? Sejak pada umur 12 tahun. Oh, 12 tahun. Okey. Untuk makluman kita semua, Cikgu ni merupakan pertama kali guna bajet tabikun untuk tanah beliau yang ada 3 lot sini. Dan bakal, apa tadi kata? Padi wangi yang berusia sekarang ni lebih kurang 53 hari. Tanam berapa belah tadi? 18 bulan 4. Okey. Alhamdulillah kita tengok pokok pertumbuhan yang baiklah. Jadi saya ingat saya nak bagi cikgu sendiri ceritakan dulu. Apa pengalaman cikgu pakai bajet tabikun SA ni untuk padi cikgu ni? Silakan. Pertama sekali saya tengoklah tabikun ni, dia punya akor dia lah. Okay. Saya cuba masa saya cabut untuk tulam tu kan. Dia punya akor lama yang sebelum tu dia pendek je. Okey. Tapi bila saya cabut lepas ni tu lagi, saya cabut akor putih tu dah naik. Panjang lebih panjang. Itu satu kelebihan dia lah. Akor tu lebih panjang. Okey. Satu lagi cikgu tengok pada usia 53 hari ni dengan dulu sekarang ada beza tak? Ada beza. Ada beza kan? Mungkin tanah lah. Saya tengok macam tanah-tanah yang masam tu. So, tempat kita tahu dia lebih sikit, dia cepat naik. Cepat naik eh? Kalau dulu dia saja merah. Itu yang kita panggil baja ni, baja perapi tanah. Soil amendment. Sebab dia juga akan memulihkan balik tanah yang rosak tu. Dulu kata masam kan, dia buat saja kan. Saja tu sebabnya baja tak dapat serap. Kerana tanah tu asid. Bila kita bagi yang ni, kita tak dapat makan lah. Tapi dia tak mampu nak makan. Dia tak boleh makan habis. Yes. Jadi kita yang pendek. Jadi dia punya akor dia kena bungkus dengan air yang masam. Betul. Itu tepat sekali. Jadi maknanya sekarang ni bila kita guna tabikun, dia akan mengolah tanah tu balik. Sebab tu kita tengok fokus sikit kamera lah. Kita tengok ni tanah Cik Syof ni. Cik Syof memang dia belum lagi dapat maklumat pasal tabikun, tapi nanti dia dah dapat insya-Allah. Kita tengok perbezaan ni. Sebelah kanan ni guna tabikun Cikgu Harun punya, sebelah kiri tidak. Kita nampak perbezaan jadi kita nampak jelas ketinggian dia, warna dia sebagainya. InsyaAllah Cik Syof pun saya rasa dah nampak ni. Saya rasa mungkin dia pun akan gunalah lepas ni insya-Allah kan. Sebab kita tak faham. Jadi sebab tu kita dia Cikgu Harun ni orang yang pertama lah di sini. Terima kasih banyak kerana sanggup mencuba. Tapi alhamdulillah tak kecewa lah. Cuma kita lepas ni ada package lagi yang gunakan baja folia. Itu dapat juga 3 kali lagi pun kita dah nampak pokok ni akan jatuh. Jadi cikgu jelas tadi akar dia lebih baik tanah yang dulu tak bercumbuh sekarang bercumbuh elok. Satu lagi keasaman tanah ni berbeza tak cikgu? Tanah kita tadi memang berbeza. Itu satu lagi kebaikan dia. Kita boleh tengok. Dan satu lagi yang biasa saya amalkan ni, dahan ni nampak dia bunyi tu garing. Kan? Dia tak ada bunyi lembut. Dia tak lembut, dia garing nampak. Jadi dia garing. Dan dia kita macam spring lepas ya pun cepat naik. Ini tengok lagi dalam sebulan lebih kita tengok perbezaan dia. So, cikgu apa cikgu nak syorkan pada rekan-rekan? Rekan-rekan tu lah, siapa yang ada nak cuba, boleh cubalah. Mungkin di kali pertama, kalau nampak lagi hasil sebenarnya. Hasil yang belum ada lagi. Jadi sekarang, kalau kita dah foto, akan depan. Masa depan kita akan tengok macam mana. Cik Isa, saya cadangkan kalau boleh lot yang sebelah ni, satu rekan ni, guna sekurang-kurang 2 bag tabikun ni. Lepas tu plus dengan folia ada 3 jenis kita tu. Guna je untuk 3 kali spray insya-Allah. Tuan tengoklah. Ada perbezaan dia insya-Allah. So itu tu kita terima kasihlah pada Cikgu Harun dan juga Cik Isa yang dapat berkongsi sama pada tengah hari ni. Dan kita share lah dengan kawan-kawan nanti. Nanti saya akan hantar beberapa lagi maklumat tentang padi-padi inilah yang gunakan tadi tu. Itu sejak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.